Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara menemukan komentar Facebook yang hilang atau komentarnya jadi relevan ya. Contohnya seperti ini. Nah ini kan komentarnya dipilih paling relevan ya. Kita cari nggak ketemu, hanya segini aja. Sebenarnya postingannya banyak. Komentarnya banyak tapi cuma ada ini aja. Tapi sebelum itu jangan subscribe ya, karena gratis. Langsung aja ke caranya. Untuk menemukan komentarnya atau memunculkan komentarnya, kalian tinggal pilih paling relevan ini. Terus kalian pilih semua komentar. Oke. Nah ini semua komentar muncul. Nah ini semua komentar muncul. Kalau video gimana bang? Video sama aja. Ntar dulu ya. Video sama aja, kalian pilih komentar paling relevan itu. Nah, ini kan ada dua komentar. Kalian tinggal pilih aja paling relevan. Terus semua komentar. Atau terbaru terserah kalian. Kalau munculin semua komentar, kalian tinggal pilih semua komentar. Terus oke. Nah, ini komentarnya muncul semua. Yang nggak ada tadi. Nih ya. Tadi kan cuma berapa komentar tadi? Dua aja ya. Nah, ini kan dua aja. Cara mengubahnya, pilih semua komentar. Oke. Oke, caranya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.